Viral jawaban Bilqis Putri Ayu Ting Ting usai NG si ayah biologis Munco ngode kangen. NG, ayah biologis Bilqis sempat mengisyaratkan kerinduan ingin bertemu sang putri. Di sisi lain, Bilqis Putri Ayu Ting Ting ternyata sempat melontarkan jawaban tidak terduga di saat NG ngode kangen. NG Baskoro alias NG sempat jadi sorotan saat ditanya awak media, lama tidak terdengar kabarnya. Ex suami pertama Ayu Ting Ting itu mendadak mengisyaratkan kerinduan pada buah hatinya Bilqis. "Anak, ada anak saya sudah gede sekarang," kata NG ketika ditanya soal Bilqis. "Belum, kalau ketemu sih belum, nantilah nanti ada waktunya. Mengatasi kangen gak ada, yaitu saja lihat di IG saja, internet." Di sisi lain, Bilqis justru mengisyaratkan sikap tidak terduga. Tidak pernah mengenal NG sejak dari kandungan. Bilqis sempat ngode tidak ingin memiliki ayah. "Bilqis ingin punya adik tapi Bilqis gak ingin punya papa," kata Ayu mengungkap jawaban Bilqis. "Gimana itu caranya? Tolong pikirkan, saya bingung deh." Ayu juga menyadari kalau ia tidak pintar memilih jodoh. "Saya tidak pintar mencari jodoh pak, jadi harus dikenalin dulu," seru Ayu pada Eko Patrio. Sementara itu, Ayu sendiri sudah sempat buka suara saat NG muncul di depan awak media. Ia melontarkan sindiran pedas dan mengungkit tes DNA. "Teman-teman media juga tahu lah, saya dulu digimanain, anak saya nggak diakuin. Anak saya mau dites DNA," kata Ayu. "Saya emang nggak keberatan diakuin, nggak diakuin. Alhamdulillah, saya mempertahankan anak saya sampai sekarang. Bilqis hidup sama saya." Ayu juga seolah menantang NG bertemu dengannya. Ia tidak lagi ada perasaan simpati pada ex suaminya itu. "Buat saya sih nggak ngaruh ya, kalau dia mau gimana pun, kalau dia berani, kalau dia laki-laki hadapin saya," ujar Ayu. Sementara itu, kuasa hukum NG Denny Karel buka suara soal konflik kliennya dengan Ayu. Ia mengungkap sejauh ini kliennya cuma bisa pasrah atas sikap Ayu. "Kalau kita melapor, lapor gak bisa, karena posisinya Mas NG juga kan gak enak. Sudah masalah dengan ibunya, masa anaknya juga ikut masalah," terang Denny. "Nanti lama-lama waktu akan berbicara, kita tidak bisa menentukan sikapnya. Pasti ini kan mengalir, kapan Allah bisa mempertemukan, ya pasti dipertemukan waktunya saja."